Nabi SAW mengajarkan kepada kita keberanian. Yang salah katakan salah, yang kufur katakan kufur, yang muslim katakan muslim, yang mukmin katakan mukmin. Tidak peduli seisi dunia membenci, Nabi SAW katakan yang syirik itu syirik, yang sesat itu sesat. Itu namanya seorang muslim, itulah namanya keberanian. Dan itu namanya moderat, pertengahan. Pertengahan itu bukan semuanya dibenarkan, netral, enggak ada yang disalahkan, bukan itu. Islam mengajarkan kepada kita keberanian. Salah katakan salah, kufur katakan kufur, sesat katakan sesat. Dan itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenci. Kurang apa akhlak beliau? Kurang apa kasih sayang beliau? Kurang apa sopannya tutur kata beliau? Tapi tetap saja dibenci karena berani mengatakan yang hak itu hak, yang salah itu salah.